Seorang pekerja kedai kosmetik terpaksa menanggung kerugian selepas menjadi mangsa pukau. Menerusi rakaman CCTV yang dikongsikan dapat dilihat, seorang wanita telah datang ke kedai dan berpura-pura bertanyakan mengenai produk sebelum wanita tersebut melakukan sesuatu yang aneh hingga menyebabkan mangsa tidak sedar apa yang berlaku. Mangsa dikatakan hanya menurut segala arahan suspek untuk menyerahkan semua barang kemas yang dipakainya. Tak pernah rasa dekat Lina dia ni. Jahat sangat. Tengok dia pukul. Mana dia tunjuk dengan kaki dia lah. Tempel. Tunjuklah hasil-hasil buat pukul orang.